Jangan gitu. Untuk tahu ya. Hidungnya kenapa? Jerawatan. Di hidungnya ada jerawatnya. Halo semua, ditunggu warna rambut terbarunya Kak Fia ya. Tunggu aja, jadi apa nanti nggak ngerti deh. Pokoknya pasti keren. Di sini pasti keren. Surprise buat Kak Fia. Yang dulu aku ngewarnain apa? Yang warna rambut apa yang pas pertama itu? Yang balai itu, itu loh. Warna Parisian. Parisian. Iya, langsung rame ya warna itu ya. Cakep banget. Jadi presenternya Kak Fia ya. Apalagi yang ini. Ini juga baru lagi loh. Ini yang terbaru lagi. Ini yang paling baru. Selalu ya. Selalu yang terbaru pokoknya buat Kak Fia ya. Pertama ya aku ya. Buat kalian tanya Kak Fia, ikutin terus ya gaya rambutnya Kak Fia. Ini yang pertama aku katanya. Mudah-mudahan nanti dibuka aku cocok warnanya. Halo. Via Valen dicari sama Cristiano Ronaldo. Aduh, semaput aku gak digoleki temenan. Temen aku semaput aku temenan. Orang aku aja pernah ya. Ah gak mau, ah malu kalau cerita. Jaluk saran mbak nek aku wis pengen rapi tapi keluargane kono wis setuju. Kono wis setuju sik. Ora setuju keluargane aku piye maksudnya? Oh, sing gak setuju keluargamu to. Yo njaluk sing njaluk nang sing gawe urip lho, Mas. Dicedeki seneng seneng gawe urip cek pintu hati ini keluargamu dibuka terus akhirnya disetujoni. Admin official pianistik kelayapan airek aktif terus. Ini tuh rek ya, coloring ngewarnain rambut kayak gini itu butuh waktu berapa jam Kak Ari? Kurang lebih 3 jam lah, ini. Kurang lebih 3 jam. Jadi aku sampai ngeles, itu karena bokongku itu wis mejen rasanya. Mejen itu apa ya? Jadi aku dari tadi tuh udah miring ke kanan, miring ke kiri udah. Apa? Udah kaku. Gitu loh, kebanyakan duduk. Jadi kayak inget-inget zaman naik motor. Kayak gitu rasanya. Iya, rasanya kayak gitu. Tapi kalau ngewarnain rambut di sini wis gak masih capek kayak apa? Worth it lah ya. Sesuai lah sama hasilnya ya. Pokoknya yang ngono. Pokoknya lek kepengin hasilnya wapi itu ancen membutuhkan perjuangan. Nih. Warna apa iku, Mbak? Wis delokne nanti. Ini pokoknya pertama kalinya aku ngewarnain rambut warna kayak gini, dengan warna kayak gini. Dan ini tuh tren yang paling baru. Tren warna paling baru. Mbak Fia artis kok mukanya jerawatan di perawatan kok Mbak? Lah emang ini artis aku wajahnya raine aku udah ditulisi jerawat gak oleh mencul oh no dare ya apa sih? Loh
ya apa sih re gitu maksud aku di warning ini set jerawat dilarang mencol masuk soalnya aku kalau pas ada jerawatnya kan biasanya kan disuntik kan gitu. Aku nggak pernah mau karena aku takut. Siang Mbak, salam dari arek Rembang lho. Iki wong Rembang lho. Aku wong Rembang lho. Sampe Rembangin di. Rembangin di sampean enggak? Aku arek Pamotan. Oh, iki Rembang Pamotan sampean. Iki lagi fokus video. Sampean Rembang di. Pamotan juga. Oh, Pamotan juga iki anu sak geng rek. Sak kampung. Sak kapok, sak geng gue. Nah. Maaf saya tutup dulu ya. Gak apa-apa. Mbak Via kapan-kapan cangkruk nak tol HK yo. Oh. Iku neng tuh lah, kayak aku lek minggu ruam ya rek ya cari nih ya. Aku dulu tuh pernah ke situ pas aku masih SMA kelas 3 kalau nggak salah. Biasanya tuh lek pas puasan gitu, pas bulan puasa, mari sahur, mari sembayangan, rokok-rokok terang dikit itu di situ rame. Sepedaan, cuci mata, kayak gitu-gitu. Ternyata sekarang masih rame juga ya. Ngomongnya jangan pakai bahasa Jawa, nggak ngerti. Kak pakai odol biar jerawatnya kempes. Masuk serek. Serius tarek. Nah aku tahu nih ya, pakai odol itu kalau kena luka bakar. Jadi kalau dulu kalau misal kena luka bakar gitu dikasih odol itu meredakan. Meredakan panasnya. GoFood ku kurang teko ya, Mbak. GoFood. Kak Fia mohon cek DM ya, Kak. Aku mau nanya, terima kasih. Emang mau nanya apa? Nek kenal pot gawe odol. Apa preso kok apa tuh maksudnya? Kena kenal pot. Oh, aku dulu waktu kecil pernah loh. Tinggal nunggu hasilnya ya. Tinggal nunggu dulu. Nunggu dulu hasilnya. Sik, mari ngene ngomong nih kenal pot ya. Tapi ya. Udah diproses sama kasih jadi. Nek ngomongin apa foto ta? Apa yeah. Tuh? Ngomongin kenal pot re. Aku ada pengalaman hampir enggak aku tau adik-adikku yo. Jadi dulu kan pas aku kecil kan tinggalnya kan di kos-kosan tuh.
di situ tuh banyak sepeda motor. Terus sering kayak sepeda motor parkir, knalpotku sih panas pas aku lagi main, terus aku mundur-mundur gitu, terus betisku kena knalpot gitu kan. Adikku juga gitu. Cuman aku dulu aku lupa diobatin pakai apa, aku enggak ingat. Aku yang ingat itu adikku. Itu dikasih, aku salah enggak ya? Seingatku ya dikasih katak. Kodok digoreng. Gitu enggak ya? Kodok digoreng, minyaknya itu diolesin. Bener enggak sih? Tahu kerumah enggak, Pak Ber? Sing lek wong kena knalpot di ngabatine gawe kodok digoreng. Apa ya? Apa aku salah ya? Pokoknya minyak gitu loh, enggak tahu apa yang digoreng. Enggak, serius deh. Apa ya? Ya aku gede banget, ora ilang-ilang. Sere, aku lali rek, aku mengingat-ingat. Mengingat-ingat pas kecilku dulu itu, bener enggak sih kodok digoreng? Kodok ta, rek? Rek, bener gak sih kodok digoreng minyaknya itu dipakai buat ngobatin luka bakar? Pernah denger gak kayak gitu? Alah rek, aku serius loh. Eh tapi beneran ya, aku mbak browsing po, oh mbak kodok goreng minyaknya sok digawe nganu enggak kayak knalpot, kayak luka bekas knalpot. Kok suwi ke semin jembre cak. Apa isok tak gak sih persokot kodok kok digoreng kok bian. Gak pernah dengar, masa sih rek? Masa aku salah inget ya? Wes nemu mbak nang Google? Mbak Bel? Iya, minyak kodok. Mbak? Minyak kodok untuk... Oh iya. Oh iya kan, bener. Arek-arek ini gak arwanya. Ya apa jari bener kan? Iya. Ya apa jari nih? Bisa menghilangkan luka bekas Loh, apa bekas apa? Luka bakar. Ya, iku lho rek, rungokno. Ndok dadar ya apa sih? Rungokno ta rek. Ini apa? Tradisional. Ini tuh ilmu lho. Ini tuh obat tradisional lho. Jadi buat kalian-kalian yang apa? Dibakar kodoknya mbak, bukan digoreng. Iya ta rek. Iku kodoknya diapakno jari Google? Diambil minyaknya. Ini caranya diambil minyaknya, kok digoreng atau digodok? Apa dibakar? Apa dibakar? Kalau orang cuma bisa mengobati luka bakar minyak. Yes, pokoknya timbangannya aku salah ngomong, pokoknya minyak kodok, mbak. Apa itu? Turun, mbak. Yuk, kak, kayak tok mengono tok. Maksudnya itu semburi nih. AC-nya mbak? Iya, jadi benar, posisi AC-nya tau. AC-nya mana? Yes. Benar. Kak ganggu kamera kan? Tanyain itu nanti ganggu kamera gak? Kak, ke atas. Halo. Mana? Lihat kecil jalan, mau. Halo, Kak Ari. Hai, siang. Duh, tambah sukses ya, Pia, ya. Amin. Lagu-lagunya, duh. Terima kasih. Favoritnya tadi udah bilang kemari itu tak foto pasti kasih ke mereka. Apa ini penyanyi kesayangan Jawa Timur ya, asetnya Jawa Timur Pak Aji ini yang punya salon Arian Hari itu loh rek, sungkuran itu loh, ya ampun tadi malam habis menang lagi lo, gila lo. Wes kalau pengen rambutmu di styling wapi, wes gak nyesel srene yo. Sini lho, tuh lho. Ari Hari Salon lho. Ke atas ya? Iya. Yuk. Yo, aku tak naik dulu, nanti dilanjut lagi ngomong soal perkodoan ya. Enggak ada. Assalamualaikum. Wes jadi gurung-gurung. Sik engko ngarai di pause ngomong kodoke ilang.
Nah, ya udah rek, kita aja. Dadah. Assalamualaikum.